bila kita ada semangat untuk kita berkongsi antara satu sama lain, maka kita akan membentuk satu nilai utama yang boleh kita hayati untuk membentuk sebuah negara yang diidamkan oleh kita. Apa yang saya maksudkan sebagai kongsi itu, kita bermula dengan kongsi politik seperti mana yang diamalkan oleh kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Kita kongsi kuasa. Kita tak bolot atas nama satu-satu kaum saja, tetapi kita mengambil iktibar hakikat bahawa kita ini adalah negara berbilang kaum. Maka kita mestilah sanggup untuk menjalin hubungan yang akrab untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Bila kita kongsi kuasa, kita juga kongsi kekayaan. Kalau tidak, maka kita akan melihat sebuah negara yang tempang dan tidak adil. Kerana satu kaum akan membolot sebanyak mungkin kekayaan. Tetapi bila kita kongsi kekayaan, maka kita akan dapat menentukan masyarakat yang lebih adil dan saksama. Kita juga kongsi raya. Ini juga unik pada negara kita. Maknanya bila kita kongsi raya, Hari Raya Aidilfitri kita sambut, Hari Raya Tahun Baru Cina kita sambut bersama, Hari Deepavali, Hari Christmas, dan bukan saja kita sambut, kita pun bercuti bersama. Begitulah dia keindahan negara Malaysia ini. Bila sampai hak bab raya pun kita kongsi. Hari ini diumumkan kadar pertumbuhan Malaysia pada suku keempat tahun ini mencecah 5.9%, menjadikan Malaysia antara yang tertinggi di dunia.